Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Kreasi V mendapat pesanan parcel lebaran sesuai request customer. Dia minta dibuatkan parcel dengan harga sekitar Rp75.000. Untuk tempatnya di sini saya memakai box dari plastik karena boxnya bentuknya tinggi. Jadi ini saya tambah dengan kotak yang terbuat dari kardus yang saya bungkus dengan kertas putih. Selanjutnya kita susun isi parcelnya. Ini biskuit kaleng. Cukup direkatkan dengan menggunakan isolasi sedikit ya teman-teman, karena nanti akan di plastik wrap. Ini untuk sirupnya, karena nanti akan tertutup biskuit di depannya, jadi tulisan sirupnya saya hadapkan ke samping. Kalau dihadapkan ke depan, tidak tampak dari depan karena akan tertutup dengan biskuit. Selanjutnya, ini saya tambahkan biskuit wafer, cukup direkatkan dengan isolasi sedikit saja agar tidak goyang nanti. Tambahkan kopi dan teh. Isinya cukup simple sesuai dengan harganya, tetapi insya Allah isinya bermanfaat untuk yang menerimanya. Jadi di sini saya sengaja memakai alas dari box plastik yang tentunya bisa dimanfaatkan untuk bagi penerimanya. Ini parcelnya sudah tertata rapi. Langkah selanjutnya, bungkus masing-masing plastik menggunakan masing-masing parcel menggunakan plastik wrap. Terakhir, kita letakkan hiasan ucapan selamat Idul Fitri. Karena ini ucapannya terlalu panjang, jadi saya pendekkan. Saya lipat tepi kanan dan kiri. Usahakan jangan menutupi tulisan Selamat Idul Fitri. Ini saya staples. Sama, bagian seberangnya juga saya lipat agar tulisannya tidak terlalu panjang. Selanjutnya tinggal kita rekatkan dengan menggunakan double tip. Caranya mudah sekali ya teman-teman. Teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Jadi ini sudah mendekati lebaran, teman-teman bisa membuat sendiri parcel lebaran di rumah. Disusun sesuai ketinggian parcel. Usahakan ketika membuat parcel tidak saling menutupi isinya ya teman-teman. Usahakan semua isi parcel dapat terlihat dari depan. Parcel sudah jadi. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi teman-teman yang akan membuat parcel lebaran. Terima kasih, sampai jumpa lagi.